satu minggu ini saya itu dihadapkan kepada orang-orang yang umurnya itu beribu-ribu kali lipat lebih tinggi dari usianya. Yang pertama kemarin saya ketemu Ireng dan ziarah ke makamnya Gus Dur. Jadi kemarin disampaikan bahwa makam Gus Dur itu 2 tahun lalu kotak amalnya 2,5 M selama setahun. Ya Anda di sini kan selama setahun, kalaupun gajinya dikumpulin belum tentu 2,5 M. Iya kan? Jadi Gus Dur itu umurnya jauh lebih tinggi daripada usianya. Anda kan seandainya mati, dihidupkan kembali, dimatikan kembali, dihidupkan kembali 1000 kali seperti itu, belum tentu Anda seperti Gus Dur.